Halo guys, kembali lagi di Bang Rahmat. Bang Rahmat sekarang dengan sang juara. Season pertama juara, dua. Season kedua juara, satu. Asalnya dari mana guys? Banyuwangi Muncar atau toko Muncar guys. Kota ikan, gak rugi mas atau toko Muncar. Mangga Faker, mas. Takon iki piye to mas cara perawatannya sama niki? Kesalahannya burung ini gimana? Ya nggak ada perawatan khusus mas, cukup jemur sama jangkrik aja. Jangkrik aja. Ada perawatan khusus? Nggak ada perawatan khusus. Aku lali takon jenenge guys. Namanya siapa? Burungnya? Forji. Dengan mas siapa? Prio. Mas Prio dengan? Bagus. Mas Bagus. Enggak ada perawatan khusus, cuman setiap pagi timbun kok mas? Enggak timbun. Hanya mandi malam aja. Mandi malam aja, jadi dipakan mas? Pakan, enggak ada yang lain, hanya jangkrik sama itu sangatnya. Jangkriknya berapa? Dua. Jangkriknya dua, pagi dua, sore dua. Sore dua. Kalau mau main satu-satu, mau setting, bukan pasal. Untuk settingan ini, settingan apa? Gantangan kalau habis datang kita jemur. Jemur dulu. Sudah enak, sudah enggak apa gimana enggak? Sudah nyaman kita potong lagi, buka separuh, itu aja. Jadi kalau ini kan dari Banyuwangi, dari Muncar guys, perjalanan enggak jauh. Jadi beliau ini cari tempat yang enak mas ya. Rindang. Jadi memang agak jauh guys. Venue-nya di sana. Agak jauh, memang luas guys tempatnya guys. Mas, untuk dari penilaian Meru Putri SF gimana? Cukup bagus, mantap penjurian tanpa teriak, bagus pokoknya. Di Banyuwangi tidak ada. Kalau di Jember ini ada yang bagus. Mantap. Jadi banyak yang puas guys, yeah. Kalau teriak. Teriak, penjurian juga bagus. Off dulu sebentar guys. Jadi juri minggir. Kalau kena juri minggir guys, minggir dulu. Setelah itu on lagi. Sampai peserta diem semua. Jadi bisa dinikmati guys. Jadi di sini tuh bisa ngeliat burung-burung bener jalan mas ya. Ya. Jalan. Jadi iso buat teman-teman pemula juga. Coba deh datang ke Meru Putri SF ya kan, bisa belajar juga di sini. Yo pose manuk sing juara iki lho ya. Itu guys lek teriak-teriak guys, kasihan yang pemula guys gak ngerti guys yo apa manuk kan gitu guys kan ya mas ya. Iya betul. Dulu belinya berapa? Murah sekali. Gak apa belum bedak ini. Belinya berapa? Enggak sampai 2000. Oh, enggak sampai 2000. Iya. Pernah ditawar? Ada. Berapa? Terakhir 40. Terakhir ditawar 40 juta. Mau dijual enggak? Ya enggak dulu. Enggak dulu. Belum dulu. Buat tim kita, MMR. Jadi buat tim guys. Iya. MRR apa itu mas? BF. MRR itu apa? Singkatan dari? MRR itu apa sih ya mas? MMR. Intinya kan buat community murah ini kita globalkan semua, jadi itu cuma ya gitu aja guys intinya. Oh, di MMR. Jadi MMR ini ada cak hijau, ada murai, ada labet merah, terus labet ada. Oh lengkap guys. Komplit. Pokoknya komplit MMR teko Banyuwangi Muncar. Terutama saya ucapkan kepada komandan saya dan dulu terima kasih atas dukungannya, atas bimbingannya semua, gacor kita bisa juara. Jadi rezeki anak soleh guys ya, siap
atuh-atuh atau kau muncar. Jadi semangat guys ya, semangat. Okay. Tetap berdoa. Ini mau naik lagi ya, ntar lagi ya. Iya, benar. Iya, kita lagi. Oke mas, bareng-bareng. Salam satu hobi kicau Nusantara ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Salam satu hobi kicau Nusantara. Ojo lali, subscribe, like, komen ini rek yo. Oke. Okay. Arek-arek teko Banyuwangi, subscribe. LNRBF. Yes. Oke, okay, thank you.